Begini nasib Angie Baskoro mantan suami Ayu Ting Ting, cuma bisa pantau anak lewat IG. Bilqis Humairah Razak, putri semata wayang Ayu Ting Ting akan segera mendapat papa baru. Berbeda dari Ayu Ting Ting, Angie Baskoro sang mantan suami justru bernasib berbeda usai gagal berumah tangga. Berbeda dari karir Ayu Ting Ting yang semakin melejit, nama Angie Baskoro justru meredup usai memilih cerai dari sang biduan. Untuk hubungan asmara, Angie sudah 3 kali kawin cerai. Terakhir pernikahannya dengan wanita bernama Hana Kartika juga kandas. Padahal pasangan ini sudah dikaruniai 1 orang anak. Menikah di tahun 2020, pasangan ini akhirnya resmi bercerai pada April tahun 2022. Hana Kartika memilih menceraikan Angie karena tidak tahan berkali-kali diselingkuhi. Bahkan disebutkannya, Angie Baskoro tega berselingkuh saat Hana Kartika hamil 1 bulan. Selain itu, Hana Kartika mengungkap Angie Baskoro sudah tak pernah memberi nafkah pada anak semata wayang mereka, Harlan Tiko. Angie tak pernah hadir dalam kehidupan Bilqis, ia mengaku merindukan sosok putrinya itu. Bahkan, Angie Baskoro mengaku hanya bisa melihat putrinya dari media sosial.